Oke, kembali lagi ke Yoyo Station 10. Kali ini kita dipercaya oleh Om Catur. Ya. Asli Purwokerto ya, Om ya? Purworejo. Oh, Purworejo. Domisili di Karawang. Ini datang bersama Om siapa, Om? Ari. Om Ari dari Purworejo juga ya? Ini. Oke. Dari Riders dipercaya oleh Om Catur. Modifikasi pemasangan saklar NS200. Lalu ada stop lamp hybrid. Terus ada upgrade CVT. CVT-nya yang full. Lalu ada voltmeter koso. Ada pen brush stop lamp. Dan ada klakson Denso dual tone. Ada stabilizer stang dan gantungan barang. Seperti apa tampilannya? Kita lihat dulu. Boleh, Nok? Stop lamp-nya dulu, Nok. Nih, stop lamp-nya. Stop lamp-nya mode hybrid ya. Ini warna biru. Tampilannya keren banget nih. Nggak mainstream ya. Tampilan apa? Originalnya kan warna merah ya. Ini kita modifikasi. Yang kita modifikasi stop lamp dalamnya. Jadi nggak bikin silau pengendara lain. Kece banget ya. Boleh di sen, Nok? Sennya running nih. Nah, ini kalau di rem ada mode fun-nya. Oh, sennya seperti ini. Gak running. Yang biasa. Yang sebelah kanan. Oke. Lanjut ada saklar NS200. Ini fiturnya banyak. Ada idling stop, ada menyalakan hazard ya. Hazard matiin. Terus ada klakson dual tone. Ini klaksonnya kita fungsikan, ada tombol tambahan. Boleh tes, Nok? Nah, itu klakson Denso-nya. Ini kalau untuk masuk ke gang-gang kampung ya. Jadi nggak bikin berisik tetangga. Nah, ini kalau buat di jalan raya. Nggak buat klakson angkot atau bis dan sebagainya. Lalu ada voltmeter koso. Ini voltmeter koso nih. Kalibrasinya bagus nih, akurat. Backlight-nya warna biru, digital ininya angkanya. Ini posisi mesin mati normalnya 12, kalau mesin hidup 13. Nah, ini lanjut ada stabilizer stang. Stabilizer stangnya yang model baru, yang agak tebel ya, bisa diatur panjang pendeknya, tinggi rendahnya. Bagus nih, bahannya full CNC. Lalu ada gantungan barang. Nih, gantungan barangnya keren banget. Nah, ini kalau melihatnya ya. Kontras dengan warna bodinya ya, merah. Oh iya, terakhir tadi ada ini sekalian di paint brush juga request ownernya. Jadi agak smoke gitu ya tampilannya. Oke. Terakhir upgrade CVT. Upgrade CVT kita paketnya yang full. Sudah di test drive juga tadi sama ownernya. Nih, motornya plat R ya. Oke. Om Catur, boleh testimoninya, Om, hasil instalasinya? Jos, gandos. Oke. Upgrade CVT-nya sudah di test, Om? Nah, oke. Okay. Iya. Ngacir ya, Om ya? Ya. Oke, okay, oke. Okay. Terima kasih, Om. Bisa nanti kabari ke konco-konconnya di ya, Jawa, ya, diracunin, Om. Terima kasih, Om. Oke, jika berminat untuk instalasi stop lamp hybrid, voltmeter, saklar, dan sebagainya, upgrade CVT juga, bisa silakan mampir ke bengkel kami di Kedai Riders. Posisi ada di depan halte busway, Buri Beta 1. Oke, kita di sini. Nomor WA-nya bisa langsung hubungi jika ada tanya-tanya atau konsultasi ke 0812-8322-7990. Jangan lupa subscribe, like, and share. Thanks for watching. Oke, okay. Thank you.